승리가 예상될 수 있는 팀들이기 때문에 가장 부담스러운 팀은 태국이다. 그렇게 볼 수 있습니다. Timnas Indonesia U20 kalah dari Timnas Slovakia U20. Komentar berkelas Sintayong tuai banjir pujian publik Eropa. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia U20 menghadapi Slovakia U20 dalam laga yang bertajuk Costa Colida Regen de Murcia Football Week. Bertanding di Stadion Pinatar Arena, Sintayong nampaknya langsung menurunkan skuad terbaiknya. Dua pemain keturunan baru langsung dimainkan pada babak pertama. Kick-off babak pertama, skuad Garuda nampaknya sudah mengalami perubahan. Tak ada lagi rasa takut untuk mengontrol bola. Para penggawa Garuda lebih percaya diri lagi. Kesempatan pun datang pada menit ke-6 babak pertama. Marcelino dilanggar di keluar kotak penalti. Timnas Indonesia pun dihadiahi tendangan bebas. Namun sayang bola tak dapat disambut dengan baik oleh William Sturridge. Timnas Indonesia terus mencoba membangun serangan. Ronaldo kuatnya melepaskan tendangan keras ke gawang. Namun sayang bola masih melambung tinggi di atas gawang Slovakia. Bukan tanpa perlawanan, saling jual beli serangan pun terjadi. Slovakia melepaskan beberapa ancaman ke gawang Timnas Indonesia. Beruntung pertahanan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan masih terlalu kuat untuk ditembus. Menit ke-27 akhirnya Timnas Indonesia berhasil menjebloskan bola ke gawang Slovakia. Berawal dari umpan sontekan Zaki, berhasil disambut dengan baik oleh Rafael William Sturridge. Skor 1-0 untuk Timnas Indonesia. Tak puas dengan satu gol, Garuda Muda terus berusaha menggempur Slovakia. Kesempatan emas kembali datang, namun sayang tendangan keras dari Rafael masih bisa ditepis kiper Slovakia. Menit 40 jual beli serangan terus terjadi, Slovakia nampaknya tak menyerah begitu saja. Beruntung Justin Hubner dan kawan-kawan berhasil menghalau serangan dari Slovakia. Jelang menit-menit akhir babak pertama, permainan keras ditunjukkan Slovakia, namun para penggawa Garuda tak pengaruh sama sekali. Hingga babak pertama usai, skor masih 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia U20. Jalannya pertandingan di babak kedua, tensi permainan semakin tinggi. Jual beli serangan terus terjadi. Sayang beribu sayang, menit 76 Timnas Indonesia mendapatkan hukuman penalti usai melanggar pemain Slovakia di kotak penalti. Skor pun berubah 1-0 usai Cahya Supriyadi tak bisa mengantisipasi bola. Malah petaka kembali terjadi pada menit ke-84, gawang Cahya Supriyadi kembali dibobol akibat kemelut gagal diantisipasi oleh pertahanan Timnas Indonesia. Skor pun berubah 2-1 untuk keunggulan Slovakia. Hingga akhir permainan, skor tidak berubah, kemenangan untuk Timnas Slovakia U20. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar terhadap para pemain anak asuhnya. Para pemain masih kurang mengontrol bola, mereka sering kehilangan bola. Cuaca juga sempat mempengaruhi angin kencang, membuat bola sulit untuk dikontrol, ucap Sintayong. Tak lupa Sintayong juga menyebut bahwa permainan anak asuhnya sudah berkembang dari pertandingan sebelumnya. Sudah ada peningkatan, selanjutnya ada kami evaluasi lagi, apalagi di babak kedua tadi, selanjutnya kami akan berusaha sebaik mungkin. Terlepas dari hasil yang didapat Timnas Indonesia U20, Sintayong mengucapkan terima kasih kepada para pemain Timnas Indonesia yang sudah bekerja keras. Mereka sudah mengeluarkan permainan terbaiknya. Saya cukup bangga melihat permainan mereka hari ini. Meskipun banyak kekurangan di pertandingan selanjutnya, kami akan perbaiki itu semua. Laga uji coba hari ini sangat berharga, tutup Sintayong. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Sintayong? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya.